Ya, kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto dalam menutup agenda KTT G20 di Rio de Janeiro, Brasil, menegaskan bahwa Indonesia tengah mengejar pertumbuhan ekonomi 8% demi kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Ya, di depan para pengusaha Brazil dalam Forum Indonesia-Brazil Business Forum di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Brazil, Presiden Prabowo menyatakan semua negara di dunia harus mengejar pertumbuhan ekonomi. Hal ini perlu dilakukan demi menghapus ketimpangan ekonomi dan memberikan kemakmuran bagi rakyatnya. Untuk itu, Prabowo mengajak seluruh negara agar memberikan ruang kesempatan yang sama bagi semua pihak demi pemerataan perekonomian sebuah negara. Indonesia sendiri tengah mengoptimalkan segala sumber-sumber ekonomi di seluruh daerah demi mengejar kesejahteraan dan pemerataan perekonomian. It's our goal, but there is no use for high growth if the majority of the people cannot enjoy that growth. If the wealth is only held by the very, very few, in my opinion, that is a recipe for a failed state. That is my conviction.